Maka dengan itu, bagaimana kita nak katakan orang yang tidak menyapu tangan ke muka lepas berdoa mereka adalah Wahabi? Artinya, kalau kita kata lagu tu, yang baca doa lepas tu tak sapu tangan ke muka, itu adalah Wahabi, maka semua riwayat sahih jadi Wahabi. Semua riwayat sahih jadi Wahabi. Abdullah bin Umar baca doa mengangkat tangan, sahabat kata kami tengok ketika hujan tak turun. Abdullah bin Abbas baca doa dengan mengangkat tangan, sahabat kata kami tengok ketika balak, terjadinya balak, dia mengangkat tangan mendoakan kehancuran kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum kafirin, kaum-kaum kufar. Mereka angkat tangan dengan begitu dahsyat. Hatta dalam salat subuh, banyaknya mereka baca doa panjang-panjang dalam kunut semayang subuh, nazilah. Kerana waktu subuh ni, dia dekat dengan waktu semayang malam. Tuhan turun ke langit dunia. Dan ada riwayat menyebut kesaksian para malaikat kepada orang yang semayang subuh. Maka para sahabat bila nak berdoa dengan nazilah, mereka suka mempanjangkan doa kunut nazilah dalam waktu subuh daripada berbanding zuhur, asar, maghrib, isyak. Kerana waktu subuh adalah waktu yang disaksikan. Waktu yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat bila kita salat. Kenapa? Kerana dia baru habis daripada waktu tahajud. Dan Allah turun ke langit dunia. Para sahabat mengambil manfaat itu, memanjangkan bacaan dalam sembahyang waktu subuh dan memanjangkan doa kunut dalam waktu subuh berkaitan dengan nazilah. Itu riwayat-riwayat yang kita jumpa. Jadi dari segi tuduhan, baca doa tak sapu muka Wahabi, tak tepat. Tak tepat. Dari segi fakta, riwayat yang sahih tidak menyebut sapu muka, tapi menyebut tentang mengangkat tangan, berdoa dengan air mata, dengan harap, dengan cemas, mengharapkan pertolongan Allah. Ini terlalu banyak, ikhwatul iman. Baik, ikhwatul iman, nampaknya bab ni pengarang kitab kita dia bercakap dengan agak pendek sedikit, tidak panjang. Rasanya bab ni dapat dipaham. Dia kata Imam Nawawi telah menyebut hadis tentang menyapu muka selepas daripada berdoa dan menjelaskan kelemahan riwayat itu. Beliau berkata dalam kitabnya Majmu', kesimpulan ashab kami, para pengikut mazhab Syafi'i, ada tiga pendapat. Yang benar adalah disukai mengangkat tangan berdoa tanpa menyapu muka. Tanpa menyapu muka. Mungkin penulis kitab kita ni, dia menulis ini daripada Al-Majmu'. Betul, ini ada dalam Al-Majmu'. Tetapi ini Nawawi sebut ini kesimpulan daripada ashab kami, para pengikut mazhab Syafi'i. Ada tiga pandangan. Daripada tiga pandangan itu, yang benar adalah disukai mengangkat tangan dengan berdoa tanpa menyapu muka. Di sini An-Nawawi bukan maksudkan tanpa menyapu muka ni doa lepas sembahyang. Tapi tag ni Nawawi maksudkan dalam doa kunut. Dia maksudkan dalam doa kunut. Iaitu dalam doa kunut, kita ini disunatkan mengangkat tangan. Tetapi tidak disuruh menyapu muka dalam doa kunut. Tapi penulis kita ni telah mengambil tag itu, dijadikan alasan di sini. Sebenarnya dalam buku-buku yang lain lebih terang disebut An-Nawawi, Imam Ibn Kathir masalah menyebut dalam tafsir Ibn Kathir dalam bab-bab doa daripada Nabi, tidak disebut menyapu muka, cuma disebut bagi dia mengangkat tangan. Dan dia kata di sini, bagi perbincangan yang lebih meluas berkenaan dengan hukum menyapu muka selepas berdoa, dia kata bolehlah rojok buku-buku ini kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi. Di sisi kita, lepas kita baca walhamdulillah rabbil alamin, habis. Ada disebut dalam Ihya baca doa, satu wali baca doa. Ini semua wali, bukan nabi, wali. Wali bank, wali apa? Wali, mana wali? Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada orang yang jahil, tengok-tengok dia kata Tok Wali ni baca doa punya pendek.
Datuk Ali tu sapu muka walhamdulillah rabbil alamin, punya pendek dia tak puas hati ya. Maka Datuk Ali tu bangkit-bangkit macam ada tiang dalam masjid tu, dia tampak tiang tu, dia tampak, dia keluar. Apa jadi Pak Mi? Tangan dia lepas dia baca doa tu, dia sapu muka, dia tampak tiang, dia langkah keluar daripada masjid. Tempat dia tampak tu terbit cahaya, terbit cahaya. Maka dia pun kata, barulah kami tahu keberkatan doa. Maka daripada hari itu, kebanyakan orang-orang yang hidup di situ, kesemuanya lepas daripada mereka berdoa, mereka akan sapu muka kerana mereka percaya di situ ada, ada barakah. Mungkin juga ada barakah, tetapi riwayat tidak menjelaskan secara sah. Jadi kalau dia nak sapu muka, hal dia lah. Tapi menghukum tak sapu muka tu Wahabi, dia menghukum riwayat-riwayat yang sah. Pada sahabat tidak menyapu muka. Dia nak sapu muka, hal dia lah. Apa etiket dia, kita bukan boleh buat apa. Tapi kita duk bincang, menghukum Wahabi pada kawan tak sapu muka, salah. Ini yang kita, kita bincangkan. Baik ikhatul iman. Ustaz ingat bab ni tidak ada masalah apa nah? Dapat difaham. Bismillah. Baik, masuk bab baru, iaitu fakta yang ke-24, Wahabi dan kunut subuh terus menerus. Ah, ini lagi satu nak kenal Wahabi. Depa ni semain subuh tak ada kunut. Depa kata apa dia? Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak melakukan doa kunut terus menerus dalam solat fardu. Depa ni semayang subuh depa tak mau baca kunut. Depa kata bidah. Ah, depa semayang subuh tangan depa lurus je. Depa duk lawan Syiah, depa serupa macam Syiah tak ada kunut. Depa ni Wahabi. Ha, kalau kita pergi subuh di Mekah Madinah tak ada kunut. Ha, Mekah Madinah tu Wahabi lah tu. Jadi bila aci boleh, aci boleh. Bila imam tu sami Allahu liman hamidah, kita baca juga kunut pasal kita Syafi'i. Habis tak ada, baca doa kunut yang pendek. Rabbighfirli ya ghafur. Rabbighfirli ya ghafur. Ampunkan aku wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Kalaulah imam tu tak kunut, kita pun tak kunut. Pastikan sebelum kita bagi salam, kita buat sujud sahwi. Kenapa? Kerana kita Syafi'i, dia Wahabi. Nanti sembahyang kita tak nak kata sah-sah, tapi sembahyang kita ni macam tak komplit, tak cantik, nampak comot. Tak apalah, tapi kalaulah kita pun tak buat kunut, kita pun tak buat sujud sahwi, balik hotel sembahyang lain subuh. Ha, inilah mazhab Syafi'i yang sebenar-benarnya. Sebab yang tak berkunut adalah Wahabi. Betul ke tak berkunut ni adalah Wahabi? Kita tengok. Jika demikian ta'rifan Wahabi, maka Wahabilah beberapa tokoh ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Subki, dan Syekh Abu Hasan As-Syafi'i, kerana meninggalkan kunut subuh atas alasan lemahnya hadis itu. Kalaulah orang tak berkunut itu Wahabi, keluar daripada sunnah, pemecah belah masyarakat, tak guna, mereka ni tak boleh pakai sedik pun, maka nanti ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun akan jadi Wahabi. Akan jadi Wahabi. Tengok di dalam Al-Majmu' apa kata Imam An-Nawawi dalam bab ini. Sangat menarik kalau depa ada kitab Al-Majmu'. Depa mau baca sikit kitab Al-Majmu'. Bagus lah, boleh jumpa. Tapi dah tak mau baca, buat guna. Tengok apa kata Imam Nawawi tentang sekejap kita tengok hadis tu apa masalah dia, hadis kunut. Tapi lah ni kita tengok beberapa pandangan fil mazahib al-ulama isbat al-qunut fi subhi. Mazhab Asy-Syafi'i ini dikatakan sebagai yustahabu al-qunut fiha sawa nazalat nazilah aw lam tanzil. Balak turun ke, balak tak turun ke, mazhab Syafi'i sunat baca doa kunut waktu subuh. Dia kata sunat. Wa biha qala akthar as-salaf wa min ba'dihim aw kathiru minhum. Kebanyakan ulama cakap lagu tu, kata Nawawi. Tapi kata Nawawi,
Qala Abdullah bin Mas'ud. Nawawi kata berkata Abdullah bin Mas'ud. Wa ashabuhu wa Abu Hanifah mazhab Abu Hanifah wa Sufyan Tsauri mazhab Sufyan Tsauri dan mazhab Ahmad la kunuta fi subahi. Subuh ni tak ada kunut. Wahabi-wahabi ni, orang Malaysia kalau sebut Wahabi, dia maksud siapa, Pak Mik? Dia maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hamba Allah tu beranak tahun bila? 1115 Hijrah. Kita 35 Hijrah. Ha, kita tolak ah 1400 tolak 1115. Jarak kita dengan dia berapa tahun? Dalam 200 tu lebih ah. Macam mana? 200 tu lebih sikit. Ha. Jadi dia dengan kita dalam 200 tahun, katalah habis tinggi 300 tahun dia dengan kita. Imam Abu Hanifah dia ni dia mati tahun 150 Hijrah. Bukan 1100. Jadi kalau kita nisbahkan tak baca kunut itu Wahabi, sedangkan tokoh Wahabi itu baru beranak dengan kita 300 tahun, macam mana orang dah tak baca kunut sejak tahun 150 Hijrah? Depa tu Wahabi pula tu. Jadi tak masuk akal. Dari segi susunan mazhab, mazhab yang tua, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah tak ada kunut. La kunuta fi subahi, tak ada kunut. Mazhab Sufyan Al-Thawri, mazhab Ahmad. Ahmad jumpa Syafi'i. Takkanlah bila Ahmad baca subuh, tak kunut, Syafi'i tengok, Syafi'i tak kata apa. Sedangkan Wahabi tu keluar daripada Ahlus Sunnah. Takkan Syafi'i tak panggil, mat, Mazhab? Ni, entah buat ni keluar Ahlus Sunnah ni. Masa tu Muhammad bin Abdul Wahab tak ada lagi. Jadi nak nisbah tak baca kunut Wahabi tu macam mana? Tak betul. Walaupun tak betul, orang pakai juga. Orang terima juga. Mazhab Abu Hanifah kena caci, kena maki. Mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Ahmad bin Hanbal. Bahkan kata Nawawi, dalam riwayat yang tak baca kunut ni siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tak usahlah kita kata Wahabi. Dia sahabat Nabi. Takkanlah Nabi tak boleh trace Abdullah bin Mas'ud tak baca kunut. Nabi panggil lah Mazhab. Ni ana tengok entah tak baca kunut, jaga Wahabi lah. Tak mana sabar. Yang kita duk tekan, kita duk hentam, kita duk tumah 1115 Hijrah. Baru dia beranak, besar pun tak lagi. Jadi kita darab lah 1115 Hijrah. Umur dia lebih kurang 90 tahun. Tahun bila dia mati? Berapa lama dia hidup? Takat tu. Jadi kita nak pergi kata orang sebelum dia tu dah start dah tak baca kunut. Ini satu benak-benak menyeleweng daripada segi ilmu. Bahkan Nawawi bawa pula satu riwayat daripada Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq kata apa dia? Dia kata qultu li abi, aku kata pada bapa aku, ya abi, wahab ayah, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Apa itu Sa'ad bin Tariq kata pada ayah dia, ayah, seingat saya lah, ayah ni pernah sembahyang belakang Nabi, pernah sembahyang belakang Abu Bakar lepas Nabi wafat, pernah jadi makmum kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Ni saya nak tanya ayah, fakanu yaqnutuna fil fajri, depa ni semua ni masa depa sembahyang subuh depa baca kunut tak? Begitu jelas riwayat ini. Riwayat daripada An-Nasa'i dan Tirmizi. Nawawi menyatakan hadis ni hasan sahih. Sa'ad bin Tariq tanya pada ayah dia,
Fakanu yaqnutun fil fajri. Depa ni semua ni Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, depa ni baca kunut dah subuh. Ayah dia kata qala ay bunayya muhdath. Ayah dia kata wahai anakku, sesungguhnya kunut itu muhdath, benda yang direka-reka dan diada-adakan, tak ada pada zaman depa semua. Nawawi menilai hadis ni riwayat An-Nasa'i, riwayat Tirmizi, wa qala hadithu hasanun sahih. Hadis ni hadis hasan lagi sahih. Boleh buat hujah. Habis hadis. Hadis yang menyatakan tentang apa nama? Hadis yang menyatakan tentang kunut itu macam mana? Hadis yang menyatakan tentang kunut itu adalah hadis kebanyakannya di dalam mazhab Syafi'i disandar secara kukuh kepada hadis Anas bin Malik. Iaitu satu perkataan yang besar daripada Anas. Anas kata mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa kunut dalam sembahyang subuh sampai Nabi meninggal. Anas kata. Hadis Sa'ad bin Tariq tadi riwayat Nasa'i dan Tirmizi, hadis itu hadis hasan lagi sahih. Cerita kata muhdath, kunut-kunut ni benda yang diada-adakan. Ya? Nabi kata apa dia? Nabi kata syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Yang muhdath itu adalah bid'ah. Yang bid'ah tu sesat, yang sesat itu masuk neraka. Hadis Anas pula kata sampai Nabi wafat, Nabi tak pernah tinggal kunut. Para ulama hadis terutamanya imam yang buat jasa pada kita adalah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, menulis kitab Zadul Ma'ad. Dalam buku Zadul Ma'ad dia kupas bab kunut itu begitu sangat detail. Bila sampai pada hadis ini, dia kata hadis ini adalah hadis yang daif. Kerana dari segi rawi hadis ini diambil daripada jalan Arabi' sampai kepada Anas. Di sini ni, tengah-tengah jalan ni ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dan dia ni seorang yang lemah dari segi mengapai. Dia satu orang yang daif. Antum, bila orang kata hadis tu hadis yang daif. Hadis daif kata Nabi baca kunut. Hadis hasan sahih kata Nabi tak baca kunut. Yang ni, yang kata Nabi baca kunut sampai Nabi wafat, daif. Yang kata Nabi tak baca kunut subuh ni adalah sahih. Dari segi akal kita tahu tak nak ambil yang mana. Dari segi akalan kita ni semua orang sekolah belakang kan, orang cerdik. Maka kadang-kadang jadi seokok, bijak tu tanda bijak sana. Hadis yang kata Nabi tak baca kunut ni, Sa'ad bin Tariq tanya ayah dia, ayah semayang khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Osman wa Ali kanu yaqnutun. Nak tanya ayah depa kunut dah? Ayah kata ai bunayya muhdath. Kunut ni satu benda yang tak ada zaman depa ni semua, lah ni lah orang duk buat. Dengan hadis Anas menyatakan hatta faraqad dunya. Nabi baca kunut sampai Nabi wafat. Para ulama Zadul Ma'ad kata dalam hadis itu ada Ja'far Ar-Razi, dia seorang yang lemah. Maka hadis dia jatuh kepada martabat yang daif. Maka hadis yang menyatakan berkunut tiap-tiap subuh itu daif, hadis yang menyatakan tiap-tiap subuh tak ada kunut adalah hasan sahih. Secara akal orang sihat badan, tak demam, tak kena malaria, tak kena demam labi-labi, dia nak pilih hadis yang mana? Macam mana orang boleh kata tak baca kunut tu wahabi? Sedangkan hadis itu hadis Nasa'i, hadis Tirmizi, apa nilai dia? Hasan sahih. Dari kepada siapa? Sa'ad bin Tariq. Hadis yang menceritakan tentang kunut daripada Anas bin Malik. Apa nilai hadis itu? Daif. Kenapa daif? Dalam sanad itu ada Ja'far Ar-Razi. Dia seorang yang lemah. Subhanallah. Ibn Qayyim kata, tak masuk akal kalau Nabi tiap-tiap subuh baca kunut dan sahabat tak boleh meriwayatkan. Tiap-tiap kali Nabi sembahyang subuh, Nabi baca kunut tetapi sahabat tak meriwayatkan. Dan semua hadis-hadis yang sahabat cerita tentang Nabi baca kunut, Nabi angkat tangan dalam sembahyang subuh, semuanya berkenaan dengan kunut nazilah. Bukan kunut subuh. Semuanya berkenaan dengan kunut nazilah.
Jadi kata An-Nawawi, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pendapat yang benar adalah subuh itu ditinggalkan kunut. Itu lebih mendekati riwayat-riwayat yang sahih. Jadi tiba-tiba mai tempat kita ni ikhwatul iman, orang kata apa dia? Orang kata nak kenal Wahabi, dia tak baca kunut. Jadi lah ni yang kenal Wahabi siapa dia? Yang kenal Wahabi tu Abu Bakar. Abu Bakar yang kenal Wahabi, dia yang tak baca kunut. Wahabi tempat kita bahaya, bahaya, sangat bahaya, sangat bahaya. Ustaz Abdullah Iraqi kata kat saya dalam telefon, dia kata ada dalam, macam mana dia, bahasa dia, dalam Malaysia ni kah, telah disenaraikan 131 nama ustaz. 131 nama ustaz yang telah dikenal, depa ni benar-benar bawa ajaran Wahabi. 131. Depa ni bawa ajaran Wahabi. Maksud dia, depa ni tak dicadang lah. Tak dicadang keluar radio ke, keluar TV ke, tak dicadang. Sebab ajaran depa mengelirukan orang. Mengelirukan orang. Saya tanya kat dia, saya kata, ustaz ada ke? Dia kata, hang jangan tanya aku ada. Nama hang pun ada. Hang jangan tanya aku. Nama hang pun ada. Pasal apa ikhwan? Pasal apa? Wahabi. Pasal apa Wahabi? Wahabi ajaran sesat, betul? Wahabi pecah belah masyarakat. Tanda Wahabi, tak baca kunut subuh. Tanda Wahabi, dia kata hadis itu hadis kunut adalah hadis yang lemah. Itu mereka Wahabi. Jadi yang benak-benak sunnah ni siapa dia? Yang benak-benak sunnah, yang benak-benak ahlu sunnah wal jamaah, yang benak-benak mazhab Syafi'i, yang benak-benak tak terlibat walaupun debu kesesatan, ialah orang yang baca kunut subuh. Inilah orang yang betul. Yang tak baca kunut subuh sesat. Bila kita baca dalam majmuk, yang tak baca kunut subuh tu siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita bukan kata hadis baca kunut tak ada. Hadis ada tentang kunut subuh. Cuma kita kata martabat dia tak sahih. Bila martabat dia tak sahih, bertemu dengan riwayat yang sahih. Riwayat tak sahih kata ada. Riwayat sahih kata tak ada. Kita nak utamakan yang mana? Kita utamakan yang sahih. Pasal dari segi nak sabit ataupun tidak. Yang mensabitkan lemah. Yang tidak mensabitkan sahih. Takkan kita nak sabitkan juga. Sedangkan yang sahih kata tak. Orang petikai. Kereta ni kereta Pak Amit ke? Kereta bukan Pak Amit. Panggil Pak Amit lah. Pak Amit kata ni bukan kereta saya. Tak. Dia tu kata tak. Kereta Pak Amit. Tuan kereta kata bukan kereta saya. Kita duk kata tak. Kereta hang. Aku beli kereta aku tahulah mengkang. Oh kereta aku bukan. Dia tu duk kata tak. Iyalah, kalau dia nak baca kunut, dia nak pegang dengan riwayat yang daif, dia peganglah, itu hak dia. Tapi menyesatkan orang yang berpegang dengan riwayat yang sahih, ini satu kesalahan. Nawawi bawa dalam majmu' ni, kata dia, Nawawi bawa dalam majmu' ni, kata dia, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Qunut fi subahi bid'ah. Ibn Abbas kata, kunut dalam waktu subuh sahaja, tanpa ada nazilah, adalah satu amalan bid'ah. Tadi dia kata muhdas, benda direka. Mai dekat Abdullah bin Abbas, dia kata kunut untuk subuh sahaja, sampai tak mau tinggal, dia kata kerja bid'ah. Wa'an Ummi Salamah, dan daripada Ummu Salamah, annahu naha anil qunut fi subhi, daripada Ummu Salamah dia menyatakan bahawa, daripada Nabi, kata Ummu Salamah, sesungguhnya ditegah daripada kunut untuk subuh sahaja. Isteri Nabi kata, jangan bila letak kunut subuh saja, bacalah kunut dalam 5 waktu bila kamu ada keperluan-keperluan yang tertentu. Tapi antum tengoklah, kunut dalam nazilah ni ada. Kan? Ada, dia wujud.
Tapi masyarakat kita tak mau dia. Kapal terbang ni hilang ni, balak tak balak, Abang Mik? Balak. Tak baca pun. Tak baca. Kong hari tu PM kata hijack. Hijack. Hijack ni jangan main-main. Bukan kita jack kereta. Hijack. Orang pelari. Pencolekan udara, hijack. Pakcik Nazri tak main eh. Pencolekan udara. Kalau hijack, if you say hijack, siapa sebut Prime Minister dalam press conference press besar? Hijack. Kalau hijack bermakna ada pengkhianat. Kertinya negara ini telah dikhianat. Kerana kapal itu cari tak jumpa, China dah tak percaya dengan kita. Negara China, bukan orang China di Malaysia, negara China. Dia tak berapa puas hati dengan kita. Kenapa kita tak baca doa kunut nazilah, pohon kepada Allah supaya pengkhianat itu dapat ditangkap dan dia dapat dihukum? Tapi orang tinggalkan. Orang pi amal satu benda yang dalam agama ni wujud dia diragu-ragukan. Apa dia? Sembahyang hajat, zikir 1,000 kali perdana. Benda yang tak tentu kalu. Benda yang sabit, benda yang sabit dalam agama ni wujud, orang tak ambil. Tak ada tangan minta kepada Allah hancurkan orang-orang yang nak mengkhianati negara kita ini. Pengkhianat. Kapal umat kota hitam tu pun dah hilang dah. Umat kota hitam. Dah hilang dah. Habis dah. Tamat dah riwayat dah. Nak buat macam mana lah ni? Serpihan kapal tak jumpa langsung. Nak kata dia jatuh berdebum, tak berkecai. Nak kata dia menjunam masuk dalam air pun tak tahu. Tak mana kapal ini pergi. Ada orang kata, saya nak cari kapal itu. Ada orang, volunteer nak cari kapal itu. Saya nak cari kapal itu. Dan insya Allah cara kita cari boleh jumpa. Pemimpin negara kita tak bagi pula. Ni duk baca bab kunut tau ni. Ha, dia pergi kena kat tu. Kita tak bagi pula dia nak cari. Dia kata bagi kepercayaan kat saya, saya cari. Negara kita tak bagi pula. Negara kita kata ini satu permintaan yang membodohkan rakyat Malaysia dan membodohkan waris-waris berkenaan. Lah apa siapa bodoh pula? Kawan tu nak cari, bukan nak ambil teropong bomoh tu tengok dia layak. Kawan tu nak cari. Mungkin dia pergi negara lain, dia ada di airport manakah? Mungkin kapal tu dah tukar cat kan? Mana nak tahu Pak Amir kan? Dalam dunia ni, nothing impossible. Nothing impossible. Everything can be happen suddenly. Suddenly everything can happen. Macam-macam benda tu boleh jadi. Kembali pada tajuk kita. Tajuk kita, doa kunut nazilah wujud dalam agama. Tapi masyarakat kita, ulama kita tak mau terima. Pasal apa ya kawan? Wujudnya kunut subuh ni dari segi dalil dia lemah. Tapi ulama kita nak terima. Tak dibaca kunut subuh tiap-tiap hari, tak dibaca. Kesabitan itu sahih. Ulama kita tak mau terima. Apa-apa masalah dia? Dia tuduh macam-macam. Dia tuduh Wahabi lah, dia tuduh yang tu lah, dia tuduh yang ni lah, dia tuduh macam-macam. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia nak mempertahankan hujah Syafi'i. Dia kata apa dia? Dia kata wahtajju ashabuna bi hadisi Anas radhiyallahu an. Kami yang kata kunut itu ada, kami yang kata kunut itu wujud tiap-tiap hari dalam waktu subuh, kerana kami berhujah dengan hadis Anas bin Malik. Hadis mana? Kata Nawawi, Anas cerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Nabi berkunut sebulan. Yad'u alaihim summa taraka. Nabi berdoa sebulan dalam doa kunut nazilah. Kemudian Nabi tinggal. Fa'amma fil subahi. Adapun untuk subuh, falam yazal yaqnutu hatta fariqad dunya. Untuk subuh Nabi tak pernah tinggal sampailah Nabi meninggal dunia. Untuk 4 waktu Nabi tinggal. Tapi Anas nak cerita apa dia? Sebelum kunut nazilah ni,
dalam Islam tak pernah wujud kunut. Kunut nazilah wujud pasal apa? Nabi hantar wakil pergi dakwah di satu kampung. Kampung tu bunuh sahabat Nabi. Bila bunuh, Nabi tak boleh terima. Maka Nabi pun berdoa. Berdoa dalam semayang selama satu bulan. Sebelum pembunuhan tu berlaku, Anas kata kunut tak ada. Memang tak ada. Bila berlaku pembunuhan tu, barulah Nabi berkunut sebulan. Bila cukup sebulan, Nabi berkunut untuk 5-5 waktu, Nabi tinggal 4 waktu. Tapi untuk subuh, Nabi tak tinggal, kata Anas. Sampai bila? Sampai Nabi wafat. Hadis itulah. Apa kata Nawawi? Nawawi dia nak mempertahankan mazhab Syafi'i. Dia kata, hadis Anas ini adalah hadis yang sahih, dia kata. Hadis Anas adalah hadis yang sahih. Sedangkan dalam hadis Anas itu ada problem pada Ja'far Ar-Razi. Maka jatuh daripada nilai sahih kepada nilai yang daif. Tetapi Nawawi tak mau. Dia kata sahih juga. Kerana itu hadis itu diangkat sebagai hujah yang tunjang dalam mazhab Syafi'i untuk sabitkan doa kunut. Baik ikhwatul iman, hadis yang saya sebut tadi, Sa'ad bin Tariq tak ada kunut, hadis itu tak dipertikai langsung sahih ataupun daif. Dia diterima dengan satu pandangan sahih. Adapun hadis yang Nawawi sebut daripada Anas ni, dia kata sahih pada diri dia, tapi di sisi muhadisin lemah. Artinya hadis itu mengalami perbahasan. Antara hadis yang dikhilafkan martabat dia dengan hadis yang tidak dikhilafkan martabat dia, yang mana lebih kuat? Tentulah hadis yang tidak dikhilafkan martabat dia. Maka hadis yang tidak dikhilafkan martabat dia, Nabi tidak berkunut. Itu jawapan Tariq kepada anak dia Sa'ad yang bertanya, ayah semayang belakang Nabi, ayah semayang belakang Umar, ayah semayang belakang Osman, ayah semayang belakang Ali, adakah mereka semua berkunut? Anak dia kata, tak, mereka semua tak pernah berkunut untuk subuh. Hadis itu, riwayat Nasa'i dan Tirmizi, nilai dia hasan sahih, tak dipertikai. Adapun hadis Anas bin Malik yang menyatakan Nabi berkunut sebulan, kemudian Nabi tinggal untuk 4 waktu, Nabi kekalkan subuh sahaja sampai Nabi wafat. Nawawi kata hadis itu adalah hadis yang sahih. Tetapi para muhadisin kata tidak, hadis itu adalah hadis yang lemah. Maka hadis itu mengalami khilaf. Maka hadis yang tidak khilaf itu lebih aula kita amal daripada hadis yang dikhilafkan. Inilah ikhwatul iman, benda yang berkaitan dengan masalah doa kunut. Jadi apa yang kita belajar ni ikhwan, bila kita tak baca doa kunut, wahabi kah kita? Tak, mana boleh wahabi. Itu adalah ilmu. Kalau dia nak kunut, kita boleh halang. Kita tak boleh halang. Riwayatnya ada tapi tidak sahih. Dia nak amal, dia amal. Kemudian lagi satu kita tanya. Kita tanyalah satu benda lagi. Allahumma hdini fiman hadai itu. Doa kunut kan? Dari segi riwayat, kita nak cari doa kunut yang Nabi pakai untuk subuh sahaja. Mana sirah dia? Dan Anas katakan sebulan, Nabi start kunut dengan sebulan 5 waktu. Lepas tu untuk 4 waktu Nabi tinggal. Untuk 1 waktu Nabi kekalkan. Untuk sebulan yang Nabi baca doa kunut 5 waktu, ada riwayat. Ada bentuk lafaz doa kunut dia. Nabi kata, ya Allah, kau la'naklah Bani Zakwan. Ya Allah, kau la'naklah Bani Ri'lin. Ya Allah, kau la'naklah Bani Usayyah. Ada dia punya kunut Nabi. Tapi yang untuk subuh ni saja yang Anas kata, Nabi takkanlah sampai mati Nabi duk kutuk bangsa tu. Takkanlah untuk subuh sahaja sampai Nabi mati Nabi duk kata, la'nak Zakwan, la'nak Zakwan. An-Nisa turun. An-Nisa kata, sudah Muhammad, aku uruskan mereka. Maka Nabi stop doa kunut. Bila Nabi stop, Nabi dah tak laknat siapa-siapa dah. Maka untuk subuh tu saja, lepas dah peristiwa sebulan tu, sirah dan lafaz doa kunut tu, mana dia? Imam Syafi'i bawa, Allahumma hdini fiman hadait. Bila diambil hadis itu riwayat daripada Al-Hasan. Itu Nabi tak baca dalam doa kunut subuh. Tapi Nabi baca dalam sembahyang witir. Nabi ajak kepada cucu dia.
Nabi kita bila hang semayang witir, hang baca ni, Allahumma hdini fiman hadait. Maka itu kunut dalam semayang witir, telah diheret masuk mai ke dalam kunut subuh. Yang kedua kita tanya soalan, Nabi ni manusia biasa lah. Dia pernah semayang zuhur pak cik 4 rakaat, tapi dia pergi buat 2. Dia bagi salam. Sahabat semua jadi sengap. Sahabat tak berani kata subhanallah, pasal apa? Huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Nak kata apa? Sahabat sengap. Habis-habis Nabi bagi salam, Nabi beralih, sahabat kata, "Ya Rasulullah, adakah zuhur telah dikasarkan?" Nabi kata, "Dah, zuhur 4 rakaat lah." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, setelah buat 2 Nabi bangkit, Nabi buat lagi 2. Lepas tu dalam riwayat lain, Nabi semayang apa dia? Nabi semayang yang jenis rakaat ada ada tahiyat awal. Nabi terlupa tahiyat awal. Terlupa. Maka kerana itu datang sujud sahwi untuk tahiyat awal. Hadis sujud sahwi itu datang berkenaan dengan Nabi terlupa sujud sahwi. Masa Nabi semayang, Nabi tak pernah lupa tahiyat awal, tak ada hadis sujud sahwi pasal dia tak lupa lagi. Bila jadi peristiwa dia lupa, datang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi untuk tahiyat awal, sujud sahwi untuk kurang rakaat, sujud sahwi untuk lebih rakaat, ada. Tapi sedemikian punya banyak riwayat, tak pernah kita jumpa riwayat yang sahih menceritakan sujud sahwi kerana tinggal doa kunut. Tak ada. Rakaat yang 4 Nabi buat 2 terlupa. Rakaat 3, rakaat 4 yang ada tahiyat awal Nabi tertinggal. Takkan kunut Nabi tak pernah tinggal? Kan manusia biasa. Tapi dijumpa riwayat Nabi cover balik tahiyat awal dengan apa? Dengan sahwi. Nabi cover balik korang rakaat dengan sujud sahwi. Tapi tak pernah dijumpa riwayat Nabi tertinggal kunut dan Nabi buat sujud sahwi. Tidak ada riwayat. Habis macam mana nak sabitkan doa kunut itu wujud pada waktu subuh? Sedangkan riwayat dia tak ada. Tapi Pak Amik, kita cerita Pak Amik sampai kita boleh tukar balai ayak, minum ayak lain, dia duk kata kita apa? Wahabi tang situlah Pak Amik. Kita kata bukan Wahabi, yang ni ilmu. Tak, dia kata Wahabi. Kita tunjuk kitab majmuk, dia kata apa kat kita? Salah baca. Subhanallah, ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, kita yang tak buat doa kunut tiap-tiap apa nama, tiap-tiap waktu subuh ni, kita kena tahu pasal apa kita tak buat. Pasal kita nak bagi pelik dengan orang kah? Dah. Pasal kita mengikut riwayat-riwayat yang ada dalam hadis ini. Bukan menyelisih dengan orang. Kalau orang persila kita jadi imam, Syekh, kita jadi imam subuh, kita nak buat macam mana? Kita tak ajar. Kecuali kalau kita tak baca, ada orang akan dibunuh. Baca demi menyelamatkan nyawa orang. Yang tu lagi besar. Ataupun dimaklumkan kepada kita, kalau hang tak baca, lagi satu MH nanti hilang pula. Baca. Pasal kesian nyawa 200 orang tu, kesian. Baca. Tapi kalau biasa-biasa takat, dia nak kata Wahabi, dia buat perangai, dia tumbuk lantai. Tumbuk lantai Pak Mik. Tak baca doa kunut, tumbuk lantai. Apa punya imam? Serban je pakai besar, kunut tak apa eh. Baby kat dia. Pasal apa? Lebih dekat kepada Nabi, tidak baca. Kerana riwayat-riwayat itu tidak diperselisihkan. Begitu ikhwatul iman. Itu yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama. Di sini pun ikhwatul iman, dia menjelaskan benda yang sama kepada kita. Dia kata, Sa'ad bin Tariq, hadis yang saya baca tadi, aku bertanya kepada ayahku, "Wahai ayahku, engkau mengerjakan salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka melakukan doa kunut pada saat subuh?" Maka dia, ayahku, menjawab, "Wahai anakku, hal tersebut adalah perkara baru." Perkara yang baru, dia kata. Tidak, tak pernah diadakan. Dalam satu asar yang lain, daripada Abu Mijlas, dia kata, "Aku pernah solat subuh bersama Ibnu Umar, tapi dia tidak berkunut.
Lalu aku bertanya kepadanya, aku tidak melihat engkau kunut subuh. Ibnu Umar jawab, aku tidak mendapati seorang sahabat pun melakukan hal itu. Orang tanya, Abu Mijlas, dia semayang belakang Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, tengok-tengok subuh tak baca kunut. Dia tanya pada Ibnu Umar, pasal apa tak baca kunut? Ibnu Umar kata, la araka taqnut. Aku tak mendapati siapa-siapa pun baca doa kunut. An-Nawawi pun sebut dalam Al-Majmu', satu riwayat. Nawawi sebut dalam Al-Majmu' satu riwayat berkenaan dengan ini. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Umar yang sama, ditanya kepada Ibnu Umar, bila orang tengok Ibnu Umar sembahyang falam yaqnut, faqultu lahu, orang kata pada Ibnu Umar, ala araka taqnut, tengok han tak baca kunut. Ibnu Umar kata, ma uhfazuhu min ahadin min ashabina. Ibnu Umar kata, aku tak pernah menghafal daripada satu pun sahabat kami yang depa pernah baca doa kunut dalam sembahyang subuh sahaja. Tak pernah aku hafal daripada mana-mana sahabat. Depa tak pernah baca doa kunut macam mana hampa orang hari ini duk baca. Tapi kita ini ikhwan berpegang dengan manhaj ahlu sunnah, walaupun kita tahu riwayat yang baca doa kunut itu lemah, tapi disiplin ahlu sunnah apa dia? Tidak mencerca para imam. Kita tak cerca. Kebetulan fatwa ini ada dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah banyak mempertahankan. Kita kata di sisi Imam Syafi'i, dia telah meninggalkan perkataan kalau riwayat itu sahih di sisi muhaddisin, aku akan menerimanya ketika hidup dan mati aku. Tetapi ulama-ulama Syafi'iyah, mereka tetap mempertahankan kunut itu ada. Kita tetap berkeyakinan, baik, kalau Imam Syafi'i dia jumpa dan dia menghitung riwayat ini balik, dia akan kekalkan dengan fatwa tidak kunut. Kita percaya itu kerana kita dah baca dah dia punya perkataan-perkataan dia ketika dia membuka mazhab-mazhab dia ni, kita telah baca. Cuma kita kata ikhwan ahlu sunnah tidak mencerca imam sunnah yang mempunyai pandangan yang daif. Kita sangat menghormati. Mudah-mudahan dia dapat satu pahala atas ijtihad dia. Tetapi dari segi amalan, kita tak disuruh ikut amalan yang bersandarkan kepada riwayat yang lemah setelah ada riwayat yang sahih. Setelah ada riwayat yang sahih. Antum tengok, riwayat yang sahih menjelaskan bila berlaku kematian, kita beri makan kepada keluarga si mati. Adapun benda yang tak ada riwayat ialah berlaku kematian, keluarga si mati bagi kita yang sihat ini makan. Antara yang sahih, kita bagi dia makan. Antara yang tak ada riwayat, dia bagi kita makan. Yang mana masyarakat kita ambil? Pun demikian, kita bagi pandangan, dia kata kita Wahabi. 131 nama masuk juga satu. Dia ingat orang tak kenal. Main mengajak rumah Pak Long pun orang kenal Pak Long. Masya Allah. Hak ni kita nak perlu dihati-hatikan. Kita nak perlu hati-hati. Kita menjelaskan keadaan. Kalau benda itu wujud di dalam mazhab, kita tidak mempertikaikan. Kita tak mempertikaikan mazhab. Cuma kita kata amalan kita berpandukan kepada riwayat yang sahih. Dari segi mazhab, kita takkan cerca kerana akidah mereka di bawah ahlu sunnah wal jamaah. Kita menghormati imam-imam kita. Yang lemah, kita letak sebelah. Yang lemah, kita letak sebelah. Yang sahih, kita amalkan bersama-sama. Tapi masyarakat kita, dia tak boleh faham yang ni. Dia tak dapat faham yang ni. Dia duk kata, tengok imam-imam cakap pun dia pun nak bantah. Bukan kita bantah. Kita menyusun ilmu. Sebab iman kita kepada Allah dan Rasul. Iman kita kepada Allah dan Rasul. Kita tak boleh beriman pada benda-benda tak tentu halah. Dalam Quran Allah kata apa dia? Wa anna lillahi masjida fala tad'u ma Allahi ahada, dalam surah Jin. Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu seru nama siapa-siapa pun dalam masjid.
janganlah kamu seru nama siapa-siapa sebagai syirik kepada Allah. Jangan. Kita masuk masjid, kita berdoa dengan nama Allah. Kita tak boleh duduk pergi seru Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak boleh. Ini masjid kepunyaan Allah. Bila kita baca doa, doa pada Allah. Satu soalan sahabat kita tanya baru ni, Suryati tanya. Suryati tanya soalan baru ni, kalau apa nama orang bukan Islam masuk masjid dan dia berdoa, boleh tak boleh kita kita bagi dia baca doa? Dia masuk masjid, dia kafir ah, dia masuk masjid, dia baca doa, boleh tak boleh? Boleh kata boleh. Kita kata apa? Kita kata boleh. Selagi mana orang kafir masuk masjid, dia berdoa, dia tak bawa pekakas-pekakas syirik. Dia tak bawa buah limau, tak bawa buah apple, tak bawa buah, tak bawa gaharu. Benar kan dia baca doa? Dia menghadap ke arah kiblat, dia tak pakai lah, tak senonoh, dia pakai seluar panjang semua, dia mai. Dia kata saya nak baca doa. Bagi dia baca doa. Dia kata Tuhan Allah. Takkan kita nak tampak mulut dia? Bukan Tuhan Allah. Allah tak ada. Tak boleh lah dia Cina. Tuhan Allah, saya adik-beradik ada dalam 370, kasih jumpalah kapal itu Tuhan Allah. Dia minta doa. Boleh tak kita bagi dia? Boleh. Tapi kalau dia main dengan satu limau dia letak depan, baru dia nak baca doa, ambil limau tu pergi kopek sedekah bang. Tapi kalau orang Islam main, orang Islam main, ni Cina tadi dia main, Cina main, Cina berdoa Tuhan Allah tolong saya, Tuhan Allah tolong saya. Main satu Melayu pula, tak letak buah limau, tak letak apa. Ya Allah, dengan berkat doa Abdul Qadir Jailani, terima doa aku. Buah penampak tu rakyat dah. Hey, dia kata Cina ambil aku hambur menampak. Masjid ini kepunyaan Allah. Tak ada siapa boleh, tak ada siapa boleh seru nama lain dalam masjid melainkan nama Allah. Nama Allah saja kita seru. Jadi antum tengok tadi, anak saya duk tunjuk lagu baru, nama dia Al-Haq. Gabungan Mawi dengan Datuk AC, apa? AC Mizan. Lagu ni nama dia lagu Kepala Otak. Lirik pertama elok. Cuma dia punya rap tu korang ajak sikit. Adakah minta ampun kat Tuhan? Tuhan ampunkan dosaku. Yeah, yeah. Biadab mah. Tak pernah salafus salih berdoa lagu tu. Ha. Aku hidup dengan dosa dan pahala. Tuhanku ampunkan aku. Lagu tu punya baca doa. Biadab lah. Tu biadab lah. Kalau orang sufi tengok menangis pula. Bapak-bapak sufi. Orang sufi kata Tuhan aku tak layak buat syurgamu kan. Depa susah payah baca lagu tu. Kita pi buat lagu tu rap. Lirik pertama tu okey. Tapi rap tu tak sesuai dengan lagu tu. Kalau dia boleh buat satu macam punya macam Wali Band ke. Ingat mati, ingat mati. Pak Mi ingat lagu tu. Okey lah. Berapa kali dosa kau buat, berapa kali kau taubat, cepat-cepat ucap Astaghfirullahalazim. Walaupun lagu tapi nampak better lah, much better. Ni lagu minta ampun, Tuhanku ampunkan dosaku, Tuhanku ampunkan dosaku. Kalau malaikat buah penampak kan, hang bawa dakai. Tak sesuai minta ampun macam tu. Tak apalah, di situ dia punya problem awal dia hanya apa nak panggil ya? Kacukkan apa? Lirik cantik, kacukkan antara lirik tu dengan dia punya balada ke. Kalau dia pakai balada saya ingat baik sikit lah. Balada ni dia nampak tak pedas sangat lah kan? Tak terhege-hege satu macamnya siru tu lah. Balada ni nampak cantik sikit. Tapi pada bahagian kedua lagu ni ada masalah. Bila dia memperkenalkan kalimah Arab. Dia memperkenalkan kalimah Arab. Dia kata Bismillahi Jibril. Bismillahi Jibrilu fi yamini. Ini masalah. Dengan nama Allah Jibril di sebelah kananku. Dengan nama Allah Israfil di sebelah kiriku. Dengan nama Allah Izrail di hadapanku. Ini masalah. Ini dia telah menyeru Allah. Dan dia telah menyeru benda lain di sisi Allah. Ini masalah. Nabi tak pernah mengungkap kalimah seperti ini. Malaikat doa tengah malam, Nabi menyatakan
Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Nabi tak pernah panggil Azrail. Tapi Maui dengan Dato' apa tadi? AC Mizal ni, mereka dah panggil dengan Malaikal Maut semua main terus. Dia main dekat ambar dua ekor, akal baru ada. Dia main ambar kemian sekejap lagi. Jadi pada bahagian kedua ni, kita tak boleh benarkan anak-anak kita apa. Kerana pada bahagian kedua ni, kalau dibaca dengan sesuatu, dia akan jadi syirik kepada Allah. Tak cantik. Tapi pada bahagian kedua, kalau boleh ditukar, dia punya rentak tu, mungkin setara dengan nasyid-nasyid lain lah. Tapi bahagian yang kedua ini sangat bermasalah. Lepas tu, kalimahnya mula tu apa dia kata? Apa? Allahumma hafizu jasadi wa ruhi. Ya Allah, engkaulah yang memelihara jasadku dan ruhku. Ini semua perkataan-perkataan ikhwan yang tidak dipakai. Nabi menyatakan, ya Allah, kau rahmatilah ruh aku dan jasad aku. Itu perkataan Nabi masa baginda nak tidur. Kalau kau nak ambil dia, kau rahmatilah dia. Kalau kau kembalikan dia, kalau kau nak ambil dia, kau ampunkanlah dosa dia. Kalau kau kembalikan roh itu ke jasad aku, kau rahmatilah dia, ya Allah. Setakat tu. Tapi menggabungkan dengan bentuk rap, kalau sahabat kenal Mawi dengan dua datuk ni, sahabat bagi nasihatlah. Tukarlah, tukar. Sangat menunjukkan terhegeh-hegeh mereka dua ekor ni. Tapi siapa yang bagi lirik ni kat mereka? Dia tu lagi mau pergi jentik hidung dia bagi bengkak. Siapa yang pergi mengesahkan lirik tu? Ini ikhwatul iman, kita kena bagi penjelasan kepada umat. Kena umat itu tidak, tak tahu, orang muda dia bukan tahu. Kan, baik dia pergi menyanyi lagu K-pop tu, lagu tu K-pop tu, bukan ada apa pun. Dia pergi maki siapa kita? Bukan tu, dia punya lagu Korea. Mungkin dia maki kita, ah, buta perut, ah, tak ada akal, ah, ikut aku. Pasal bunyi Korea, kita apa? Wahai dia maki kita. Cuma nampak terhege-hege. Tapi hak ni sangat bahaya. Kerana pakai nama Allah gabung dengan malaikat. Lepas tu malaikat Jibril duduk sebelah kanan dia, amin. Tak. Lepas Nabi wafat, Jibril dah tak turun dah. Kerja dia menurunkan wahyu. Israfil. Dia panggil tu siapa dia? Israfil. Israfil dia panggil meduk depan dia. Amin-amin. Kawan tu tiup sangka kalah. Lepas tu dia panggil malaikat Israel. Kita dengar lagu ni, kita kata amin lah. Mudah-mudahan Israel main kat dia betul ya. Main kat dia nanti betul ramai sekali lagi. Borang ada kat. Ini satu kebiadaban. Biadab. Memanggil malaikat-malaikat dalam bentuk nada lagu, dan kemudiannya hilang hormat dan respect kita kepada malaikat, dan melupakan bagaimana Quran mensifatkan malaikat. Ini sangat biadab. Lagu ini lagu yang sangat biadab. Baik dia punya bentuk rap, baik dia punya hak belakang tu, sangat biadab. Hak depan tu saya rasa mungkin tak apa kalau boleh ditukar dia punya rentak dia tu, boleh ditukar. Berbentak dondang sayang ke, nampak. Itu kita kena hati-hati ikhwatul iman. Baik, yang akhir sekali saya bacakan ini, yang akhir sekali. Di sini yang akhir sekali, begitulah Imam Al-Karaji telah melaksanakan kunut pada solat subuh. Dia beralasan bahawa tidak ada satu Imam Karaji tidak melaksanakan kunut pada solat subuh. Dia beralasan bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam masalah ini. Dan imam kami, Imam Syafi'i, telah menyatakan bila sebuah hadis itu sahih, maka itulah mazhabku dan buanglah perkataanku. Pendapatku yang menyelisih hadis yang sahih ke arah tembok. Begitulah Imam Taqiyuddin As-Subki, dan juga merupakan seorang ulama pembesar mazhab Syafi'iyah, pernah meninggalkan doa kunut subuh beberapa lama lantaran mengikuti apa yang telah diterangkan oleh Imam Al-Hasan Al-Karaji di atas. Sebagaimana hal itu beliau terangkan sendiri dalam risalah emas beliau yang berjudul Makna Qawlil Imam. Ini panjang nama kitab dia ini. Ini kesimpulan daripada tajuk yang kita baca ikhwan berkenaan dengan doa, doa kunut. Jadi tak benar kalau orang tak baca doa kunut dikatakan Wahabi.
tak benar. Bahkan itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ikhwan, kalau diberi umur yang panjang, badan yang sehat, kita akan masuk lagi satu tajuk, iaitu yang ke-25. Buku kita ni, Pak Amir, 27. Maknanya 25 tinggal lagi 2, Pak Amir. 25, 26, 1, 27, 1. Ya, iaitu tajuk dia Wahabi dan binaan di atas kubur. Ha, ini sangat menarik. Batu nisan ni semua ni. Ha, macam mana? Wahabi kah? Dalam Tasik Gelugok kita ni, Pak Long, kubur Ustaz Lah Yaakob. Yang pelik dia ada di pokok macang. Pokok apa? Pokok tambang ni kan. Kepala saja ada batu bukit. Lain semua kosong. Di tengah-tengah banyak kubur di pokok tambang tu, antum pergilah. Tengok kubur. Betul-betul suasana di Baqi'. Kubur Ustaz Lah. Pasal dia mengaji sana, dia pesan kat anak pinak dia buat lagu tu. Lain semua cantik punya dua. Bobo dengan mahal lagi tulis mati berapa bulan, beranak berapa bulan, bulan Melayu berapa bulan, bulan orang putih berapa bulan. Semua cantik. Bobo lagi Al-Fatihah. Tempat kita. Nur Pak Mik pergi Tok Keramat Kuala Lumpur. Dia buat dengan papan rehan bentuk Quran tu. Kiri kanan depan belakang dia buat pula bentuk apa? Perempuan di apa? Di batu nisan tu perempuan pakai tudung duk tadah tangan baca doa. Buat batu nisan lagu tu letak atas kubur. 25,000. Ni macam mana ni? Ha, kita tengok. Kalau kita tak buat lagu tu, dia berkata Wahabi. Kalau kita buat, kita Ahlu Sunnah. Ha, kita tengok macam mana. Lepas tu dia main tajuk yang ke-26, tajuk yang pendek. Wahabi dengan ayat musta'mal. Ha, dan tajuk yang last sekali, Wahabi dengan zakat fitrah. Wahabi ni dia tak mau bagi beras, dia suka bagi duit. Dia orang kena tolak kan. Macam seorang papan tarik papan buah keranji dalam perahu, segantang beras tolak pi dia beli, kita beli pula, kita tolak zakat, kita beli beras tu pula bagi duit, ambil beras tu tolak pula jadi zakat. Dia mau macam tu. Dia kata ni baru mazhab betul. Ha, kita nanti tengok lagi dua perbahasan tu, lepas tu habislah buku kita, Pak Long. 27 kali lah kita mengaji. Wallahu alam. Ada soalan? Suriati tanya. Atau ya, ya, sila. Benarkah isteri-isteri Nabi diwajibkannya niqab? Ya, ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ayat Quran yang turun itu menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat, menutup aurat. Adapun masalah tutup nampak mata ni, kita panggil niqab, orang kita panggil purdah. Purdah. Para ulama kita kebanyakan menyatakan itu lebih warak dan lebih saleh kalau perempuan itu pakai. Lebih-lebih lagi mereka itu adalah isteri Rasulullah, supaya mereka tidak dimain-mainkan. Dan dalam ayat Quran itu Allah melarang isteri Rasulullah daripada tabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Dan dalam ayat Quran itu juga Allah katakan supaya mereka sentiasa berada dalam rumah mereka, agar mereka tidak keluar seperti perempuan-perempuan jahiliyah. Dan pakaian yang paling sesuai untuk mereka dengan suasana pembangunan Islam yang baru naik ketika itu, maka isteri Nabi itu didekatkan dengan sifat saleh, sifat zuhud dan sifat warak, maka berpakaian itu sangat bersesuaian dengan mereka. Sampai hari ini ikhwatul iman, ulama fiqh tidak pernah memutuskan secara mu'tamad niqab itu adalah wajib. Kalau dalil itu menunjuk kepada wajib, nescaya para ulama akan sepakat benda itu. Jadi kita katakan adapun berkenaan dengan isteri Rasulullah, Quran menyebut dalam surah Al-Ahzab, menyebut tentang Allah membersihkan mereka. Allah bersihkan mereka. Maka apabila isteri Nabi pakai purdah ni, kita kata sangat terpelihara dia punya maruah. Dan antum tengok tanah Arab, bila perempuan pakai macam tu, itu satu kehormatan. Sehinggakan laki-laki yang mukmin ataupun laki-laki yang lain, depa sangat menghormati. Dia nak kacau jauh macam kita. Manakala pakai purdah di tempat kita ni bukan satu penghormatan.
Kita suruh bini kita pakai ke, anak kita pakai ke, orang jigit, orang usyar. Bukan jigit, usyar. Itu macamnya usyar. Eh, itu macamnya pelik aku tengok. Pelan donat atas, eh. Pelan-pelan tak nampak apa, dia kata. Pelan tak nampak apa. Dulu satu macamnya head cover. Dia bagi tahu head cover. Pakai tudung ni, dia panggil head cover. Loh, satu macamnya naik kat atas dia dah. Lepas ni aku perasan apa pun tak nampak. Di tempat kita, satu penghinaan. Tetapi dalam rumah tangga Rasulullah, satu penghormatan. Maka apa-apa yang terhormat, Allah mencadangkan itu ada kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sebahagian para ulama menyatakan kewajipan kita memakai purdah itu, kita menyatakan mungkin sebahagian itu berlaku pada Nabi dan isteri Nabi. Tetapi untuk memutuskan itu kepada umat dalam keadaan muktamad, para ulama tidak sepakat. Saya katakan apa yang berlaku kepada keluarga Rasulullah itu mendekati kewarakan, kesalehan dan kezuhudan mereka kepada Allah, dan itu sangat mempunyai nilai yang tinggi kerana mereka adalah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan saya lah. Ya? Wallahu a'lam. Lagi dia, yeah. Timbul zaman tabi'in, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in dah timbul dah masalah apa ni, perbincangan tentang kuno. Dari masa Ustaz kita tadi, yeah. Timbul di pada zaman tabi'in lagi, yeah. bukan di akhir-akhir zaman yang timbul, yeah, betul. Depa ni, sebahagian depa ni yang kata tak berkunut itu adalah Wahabi, sedangkan kita kata yang tak berkunut ini tabi'in dah tak baca kunut, bahkan sahabat-sahabat tak baca kunut. Kemudian di zaman tabi'in apa yang berlaku? Kita kata di zaman tabi'ut tabi'in apa yang berlaku? Yang berlakunya ialah mereka kembali menghimpunkan riwayat-riwayat berkunut dan tidak berkunut, dan mereka memberi penjelasan. Tidak berkunut itu apa martabat dia? Berkunut itu apa martabat dia? Dan itu satu perbincangannya ilmu kerana mereka berkarya, mereka menghimpunkan riwayat. Tapi kita tak pernah dengar di kalangan para tabi'in mengambil satu hukuman sembahyang hang tak sah lah, sembahyang hang macam tu, tidak ada satu hukuman. Cuma dia menjadi satu perbincangan. Perbincangan tentang riwayat-riwayat itu. Tentu zaman Nabi tak dibincang, Nabi ada. Zaman sahabat ada pun tak bincang panas, sahabat ada. Tapi zaman tabi'in, zaman atba'u tabi'in, zaman orang yang belajar dengan tabi'in, tapi mereka tak sempat jumpa sahabat. Di sini berlaku perbincangan. Kami belajar dengan tabi'in, tabi'in belajar dengan sahabat. Maka atba'u tabi'in ni pula ada anak murid. Anak murid dia mengaji dengan dia. Maka anak murid dia pula jadi perbincangan. Bukan zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka ni mengambil Muhammad bin Abdul Wahab untuk dikaitkan dengan kesesatan. Kerana tu kita katakan tadi, kalau tak berkunut itu sesat, siapa yang sesat dulu? Kena pada salafus soleh, kena pada imam mazhab, kena pada sahabat-sahabat. Maka itu yang tak benar. Tapi perbincangan itu telah berlaku zaman tabi'in lagi. Mereka telah mengetahui akan hal-hal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada, saya telah sediakan. Saya telah sediakan. Ada semua Ustaz? Cikgu Henry baru tu dia semula sampai 30 ke? Oh, 30 pula? Kalau Ustaz nak saya beli tak dia sudah bagi. Tanya tengok ah. Kena tanya jemaah ah. Dia baru tu ni sampai dia pun sama-sama lagi yang 27 kan. Aha, lagi 3. Lagi 3 dia pun sama. Oh, apa dia yang 3 tu pula? Oh, maulud Nabi. Ah, seronok tu bagus. Seronok gelai ke seronok apa? nanti ya. Ya Kak Mun. Batu Nisan.
Dia dah buat dah kah? Oh, bisnes dia. Iyalah. Boleh nak meniaga batu nisan ni, boleh, bukan tak boleh. Tapi kita cadangkan dia, dia meniaga batu nisan, batu nisan yang dia meniaga tu lebih mirip kepada apa yang agama maksud. Bukan batu nisan perhiasan, bukan kepuk. Sekadar batu nisan yang menjadi tanda di kepala sahaja. Yang tu saya pun tak tahu nak buat guna. Yang tu pasal mata pencarian dia. Mata pencarian dia. Kalau dia tengok nak, kalau dia meniaga batu nisan, sekadar orang pergi tempah, ya, orang nak pergi cari batu di bukit mungkin payah. Orang pergi kepada dia, bayar titik peluh dia 100 ke 200, dia ambil meletak depan kubur sebagai tanda. Itu taklah menjadi suatu apa-apa. Bolehlah dia teruskan. Ha, tapi sampai kepuk, sampai jenis batu, batu bukit ni harga 1000. Maknanya kalau orang tempah jenis apa dia sanggup buat. Maka yang ni satu benda yang dia telah masuk dalam perniagaan yang melampau. Yang melampau itu dia kena jawab dengan Tuhan. Kalau sampai batu nisan itu sampai pada peringkat bid'ah, bermakna kita bayang dia itu jadi haram dan dia mendapat itu sesuatu yang haram. Tapi sekadar batu nisan yang biasa-biasa, ini dimaklum dalam agama. Benda yang kita boleh sebagai tanda sahaja. Boh satu di kaki, satu di kepala, dah kita maklum macam tu. Kepala satu, kaki satu cukup lah. Ni dengan kepuk dia buat, lepas tu dia picat lagi, lepas tu tepi tu piculih Allahumma aghfir lahu lagi. Yang ni kita kata gulu. Gulu. Bila gulu, satu benda yang sangat tak menarik lah. Begitulah. Rezeki itu kurang berkat lah. Bila sampai bida'ah, jadi haram pula. InsyaAllah kalau sampai bab ni, kita akan cuba terang lebih 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 detail sikit. Kita ambil ayat semayang, kita tempuh orang bukan Islam. Kalau kita tengok balik perkara yang batalkan wuduk, dalam mazhab Syafi'i lah, keluar sesuatu daripada jalan depan dan belakang. Satu. Tak kira lah keluar apa pun, kot lah dia buat satu jenis baru. Dia kata lah ni aku nak isap okor, asap keluar kot bawah. Itu macamnya teknik baru. Batal lah wuduk dia. Keluar sesuatu depan dan belakang. Batal eh. Yang ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'iyah lebih tepat. Yang kedua apa dia? Yang kedua tidur yang tidak tetap kedudukan dia. Bila kita tidur, akal kita jadi hilang. Maka itu masuk dalam batal wuduk. Termasuk di situ pengsan, hilang akal masuk. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, menyentuh wanita yang menyentuh, bukan wanita, menyentuh orang yang bukan mahram kita dengan bersyahwat, tanpa berlapik pula. Ini Syafi'iyah. Batal. Yang keempat apa dia? Yang keempat, murtad. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i punya batal wuduk, tak masuk pada orang kafir. Kecuali kalau kita laki-laki, orang kafir tu perempuan, tanpa lapik, bersyahwat, baru batal wuduk. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau dari segi sunnah, hadis-hadis itu sendiri, hadis-hadis langsung tak menyebut sentuh manusia ni batal wuduk. Tak ada. Sentuh manusia ni batal wuduk. Tak ada. Mana boleh batal? Sentuh orang mana boleh batal wuduk? Saya sentuh dia dengan syahwat. Ya, memang kena ada syahwat lah. Syahwat tak ada masalah. Takkan nak ambil syahwat buah atas meja, kita pergi jalan. Mana syahwat ha? Aku tinggal kat meja. Mana boleh? Sentuh bersyahwat tak ada masalah. Yang batal wuduk apa dia? Keluar. Masa berlaku sentuhan, keluar sesuatu dari depan atau belakang. Ima mazi, ima wadi, ima mani, ima kencin, ima batu, ima angin. Batal lah wuduk. Nabi ajak kita tidur beruduk. Kita tidur dengan bini kita, Nabi ajak kita beruduk. Adakah kita ni, kita macam ni duduk dengan bini kita, Pak Mip melawak pegang. Bila nak tidur, tak boleh pegang dia. Pening kita Pak Mip. Oh, pasal apa? Nabi ajak ambil uduk. Bila tidur ambil uduk,
Tidur ambil wuduk aja tu dia punya jarak. Bantai peluk tu satu panjang je, dia balik sana, kita balik ni. Kalau menyening kami mak mak. Orang kami nak seronok. Nak nong kami tak boleh mengang. Mampu. Mana boleh macam tu? Jadi kalau berdasarkan nas, berdasarkan hadis tu, ambil wuduk, hang sentuh orang kapiak ke, hang sentuh orang hutan ke, selagi tak keluar apa-apa, tak batal wuduk kita. Walaupun bersyahwat, syahwat memang ada kat kita. Nas tak kata sentuh keluar syahwat. Tak ada. Nas kata sentuh keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Jalan belakang ni satu je, kita pergi tandas lah, qada hajat. Apa nak keluar kot tu, batu karang pun tak keluar kot tu. Kalau kita tuntun lagi, kita masuk. Kita ambil wuduk. Ha. Kita sentuh najis kita. Ha. Ah, tak betul. Tak betul. Tak ada apa, kita basuh ya. Jangan masa ambil wuduk keluar najis, ha, betul eh. Kita ambil wuduk, kita pergi basuh pungkuk anak kita. Tak betul, sebab najis tu tak membatalkan wuduk. Kita ambil wuduk, kita terpijak najis. Tak betul, sebab pijak najis tak membatalkan wuduk. Kecuali kita ambil uduk, kita pergi pegang kemaluan orang. Batal eh? Nak pergi pegang orang punya tu pasal apa? Mungkin kita pergi bagi mandi mayat lah kot. Memang nak kena pegang Pak Mik kan? Nak basuh-basuh. Tu pun pegang belapik. Siapa nak pergi pegang dia punya Pak Mik? Okay. Boleh Pak Mik. Dalam furu'ul masail, Daud Fatani buat contoh. Kita ambil uduk, siapa ada furu'ul masail, antum tengok jilid 1 bab batal wuduk. Daud Fatani buat contoh, kita ambil wuduk, tiba-tiba kita berjalan-jalan, jumpa zakar terpotong tengah jalan. Ha, siapa punya lah bertabuk kat situ Pak Mik. Luruh. Kita pergi pegang dia. Daud Fatani kata tengok, kalau kita pegang dia, dia hidup, batal wuduk. Kalau kita pegang dia, dia tak hidup, tak batal wuduk. Dia dah jadi satu isi yang biasa. Itu perbincangan Daud Fatani. Riwayat tak sebut lagu tu. Dalam tu. Tu main dalam tu. Orang dulu punya fiqah. Wallahu'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.